Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, students. Welcome again to Research Instruments and Data Analysis class. In the first meeting, or in the second meeting actually, we are going to learn about variables and constructs. I'm pretty sure that you have already had this issue before this class. Like in educational research, you might have the word variables and construct. But let me try to remind you, because some of you say that you forget what you have got. Okay, so what is actually meant by variables? Now, let's start into more practical thing. The first one is that, have you ever considered these things? Have you? Right, the first one, your height, tinggi badan Anda. Have you ever considered how much is your height? Is it 180 centimeters? Is it 5 feet or 60 inches? So we have different measurement as well. We have centimeters, feet, and inches. Why did that happen? Okay, have you ever considered that? So the first one, try to recall. Well, sebenarnya tinggi badanku berapa ya? Gitu. The second thing, your learning motivation. Have you ever tried to, like when you were alone and then you think about, wah, aku tuh sebenarnya ngapain sih ngerjain tugas-tugas ini gitu? Apa ya motivasinya ya? Oh, cuma ingin ketemu si dia misalnya, or to have a better score lah miss gitu, kan concern dengan GPA, or just to pass the subject lah, yang penting lulus lah, yang penting gak absen gitu. Yang penting selalu present, selalu hadir. Or to be a scholar, as what our religion always suggests. Menuntut ilmu. Kasiannya ilmu yang dituntut. Okay. The third one, have you ever considered your belief about healthy life? Okay. Your belief about healthy life might be not merely the way like drinking juices and sleep well, but is that really easy to do, or is it hard to do, or it is important? I believe that it is important, but I believe as well that it is uneasy to do. Okay, especially when you are in Jogja, there are a lot of delicious foods, but some of them are not healthy. Okay, so three things: hate, and then learning motivation, and then you believe about your about healthy life. And then the next one: have you ever considered and try to remember now your English test score? Is it 90? Is it 7.5 for IELTS? Is it 658 for TOEFL? Is it A per B for certain subjects? See, the scores themselves are various. Ada yang 90, ada yang 7,5, ada yang 2 digit, 1 digit, 3 digit, ada yang angka, ada yang huruf. Why does that happen? Okay, have you ever considered that? And then the next one is, okay, now check your purse, check your bag, check your room. Oh, how much money do you have right now? So your amount of money, is it $50 if you have dollars? Is it 1 million rupiah? Or is it 1,000 rupiah? Now, why do I ask you this? Okay, so after you try to reflect your hate, remember what the learning motivation, trying to figure out what you believe about healthy life, remembering your English test score, and also checking your amount of money. Now, I would like to think about these elements. Right. Have you ever watched a research report about Asian people hate? Pernah nggak kalian membaca atau melihat gitu misalnya, atau waktu scroll-scroll di sosial media, terus kalian lihat ada report gitu bahwa tinggi orang Asia itu dibandingkan dengan orang Eropa, itu gimana? Ukuran sepatu misalnya, orang Indonesia dengan orang Vietnam misalnya gimana? Have you ever
Research itu sesederhana itu. You can see research not only in a journal, but also in social media. The second one, have you ever watched the result of PISA? Okay, untuk yang belum tahu PISA, PISA bukan makanan, itu pizza. So PISA is actually one of a type of test, gitu ya, jenis test to measure students' critical thinking skills. Ada math, ada science, ada English. Di Indonesia sudah pernah diuji cobakan PISA, and up to 2020, the highest PISA scores were, achieved by Singaporean students. Indonesia, nah, coba dicek sekarang. Indonesia di posisi berapa ya? Jadi di sini ada PISA. Have you ever tried? Or if you haven't, try to look for. Jadi coba sekarang dicari itu di sosmed. PISA score gitu. Of Southeast Asian students. SEA ini ya, Southeast Asian. Terus yang ketiga, pernah nggak kalian dapat informasi gitu tentang perasaan orang lain, perasaan teman, perasaan orang terdekat terhadap kamu, terhadap lingkungan mereka? Pernah nggak dapat curhatan gitu, duduk aku hari ini sedih banget nih gitu, ternyata dia lebih suka sama yang lain misalnya. That's a feeling, right? Or pernah nggak kalian dapat informasi gitu tentang bullying? Aduh, aku tadi di kelas dipanggil pakai fisik banget sih gitu, dipanggil, eh gendut maju ke depan dong, kayak gitu. Eh hitam sini gitu. That's a physical assault, right? Body shaming to some extent. But what happened when the body shaming itself was made by teachers? Jadi ada guru yang memanggil siswanya dengan body shaming, the part of their body, by their body identity. Serem ya? Don't do that. Okay, the last one. Have you ever listened to your heart? Have you ever listened to your inner voices? When you have group work. Ini isu banget. Not only in Indonesia, but it's around the world. Kok misalnya bisa tahu itu around the world? Yeah, I'm reading. So actually, around the world, collaborative works is such a big issue that everyone should really listen to their inner voice. Whether or not, ya atau tidak, yang mereka lakukan sudah benar, sudah helpful terhadap teman-temannya, belum gitu. Jadi tadi kita udah mengingat-ingat tentang tinggi badan gitu ya, tentang belief, tentang rasa gitu. Terus misalnya coba hubungkan nih, nah, tentang tinggi badan nih, pernah nggak kalian sih curious gitu, sebenarnya tinggi badan orang Indonesia nih kalau dibanding orang Amerika tuh atau orang Arab misalnya, ini sebenarnya perbandingannya berapa banding berapa ya gitu. And is that good? Or what does it imply gitu? Pernah nggak curious tentang itu? Kalau belum, coba mulai dari sekarang kalian curious tentang hal-hal kecil aja gitu. Nah disitulah kalian mulai punya identity sebagai peneliti. Tuh. Jadi peneliti tuh nggak harus yang kayak profesor, pakai kacamata, tua, gitu. No, everyone are researcher. Yang penting apa? Try to be sensitive. Tadi ya, peka, being curious, gitu. Nah, apa sih ini sini hubungannya sama variabel? Oke. Nah, ini contoh research report, ya, tentang PISA score. Nah, di sini tahun berapa? Risetnya 2012. And how Malaysia compares to its neighbors? Nah, berarti ada Indonesia nggak ya? Ada ya, karena neighbors-nya Malaysia salah satunya kita. So, skor yang didapatkan di Malaysia itu 421 untuk math, readingnya 398,
Dan untuk science, ini 420. Wah, tinggi ya. Karena average-nya seluruh dunia, itu average-nya, OECD average, ini 500 ke atas, gitu ya. Jadi Malaysia ini antara 400, ya 400 ya, tentang 400. Kalau Indonesia gimana? Indonesia masih di 300-an semua, gitu. Nah, yuk, kita harus makin mengasah ya critical thinking kita supaya mendekati OECD average, gitu. Oke, paling tinggi ini ya, masih dipegang Singapura. Ini hampir 600, ya, karena 573. Wow. Now, nah ini tentang hate. Oke, coba kalau kita lihat di sini, yang paling tinggi, ini dalam ukuran sentimeter ya, teman-teman, karena 3 digit ya, 100 sekian. Paling tinggi yang mana ya? Oh, paling tinggi adalah European people. Ini people kah, Miss? Atau cuma male aja? Atau female aja? Male ya. Yang dibandingkan adalah hate-nya laki-laki gitu. Jadi di sini ada dari Belanda ya sampelnya. Kemudian oh tingginya cowok-cowok Belanda itu ternyata 182,5. Wah, lumayan nih kalau aku cewek Indonesia, tinggiku 150, mungkin aku bisa nih memperbaiki keturunan gitu kali ya to get married with this European man. Kalau yang paling rendah yang mana? Di sini ya, Japan ya, Japan's male itu sekitar 170. Jadi Asian males hate tingginya cowok-cowok Asia itu ternyata nggak terlalu jauh rentangnya, cuma selisih 10 cm aja. Dulu mungkin ini kan data tahun ini tahun 96 ya. Mungkin nih tahun 1800-an tuh lebih pendek ini ya. Cowok-cowok di Jepang, mungkin tentara Nippon dulu tingginya hanya 160-an. So it might means ada perbaikan gizi, perbaikan ekonomi, gitu ya. See, hanya dengan kita curious about hate, ini bisa panjang ya, yang kita tahu bisa banyak. Okay, next. Nah, ini tentang benefits. Okay, coba. Nah, benefits and challenges tentang apa ya? Tentang group project. Di sini. Kok nggak angka ya, Miss, bentuknya? Kalau tadi kan angka. Tidak, karena ini adalah data yang sifatnya verbal, gitu ya. Pernah nggak sih kalian merasakan sesuatu tapi disampaikannya pakai angka, gitu? Lebih enak pakai tulisan atau pakai suara, kan? Kalau anak-anak Twitter biasanya nyampah di Twitter, gitu. Biasanya terus bikin cool tweet, gitu ya. Itu data kualitatif loh ya, teman-teman. Jadi data kualitatif itu bisa sesederhana apa yang dirasakan oleh kita, terus kita submit ke social media, that can be a data. Nah, sekarang kita cek ya. Cuma kalau verbal, data kayak gini memang lebih effort ya. Kita harus lihatnya lebih detail. Gitu. Nah, benefitnya apa sih? Coba kita cocokkan sama perasaan kalian kalau dikasih tugas group work ya. Pertama, oh ini lebih increase interest, jadi lebih termotivasi karena banyak yang bantu. Dua, nilainya bisa lebih tinggi karena nggak hanya nilai individu tapi juga nilai kelompok. Okay, tapi challenges-nya kok banyak? Benefit-nya dua, challenges-nya empat. Okay, di sini ada students may ignore the group, udah dibuatin WA group, irit aja enggak gitu. Tapi di IG aktif, nggak ngomong siapa, tapi ada pastinya. Terus additional work for instructor. Jadi kalau misalnya dosen atau guru assigning group work, kemudian di kelompok itu ada trouble, nggak boleh diem, harus intervensi. Kemudian, ya may not be effective, karena students may be able to complete individual assessment. Jadi untuk
mengakses dirinya sendiri aja masih belum bisa, gimana mau kerja kelompok kayak gitu. Terus bisa menurunkan motivasi, aduh nih gimana semuanya pada nggak hadir, ah udahlah aku mau live aja juga gitu misalnya. So ini jadi apa yang kalian rasakan ketika kalian ada di group work itu bisa menjadi sebuah topik riset gitu, bisa menjadi variabel. Oke. Kemudian, nah, the ethical teacher, ethics, sopan santun, normatif. Oh, kalau misalnya kalian ditraktir teman, ya aku traktir ya gitu. Ya jangan minta traktir makanan yang paling mahal. Ya, itu ethic gitu. Oh, kalau ketemu sama orang tua, orang yang lebih tua atau yang lebih dihormati, itu it's good to greet them first. Jadi kayak assalamualaikum Pak, gitu. Gimana kabarnya? That's ethic. Something that is not necessarily put in a written form. Ini kan nggak ada di tata tertib kalian harus apa ya, kalau ditraktir temennya jangan minta yang mahal, diatur dalam undang-undang. It's going to be very absurd. So ethics is related to a consensus, kesepakatan dalam sebuah lingkungan yang kayak gitu aja masa nggak tahu sih. Nah kayak gitu, that's ethic. Makanya ethic ini harus banyak sense ya kita dalam membaca ethic dari sebuah wilayah. Okay, now let's think. Tadi yang udah misalkan sebutin ya, ada hate, ada PISA skor nilai, terus ada feelings, ada ethics, ada experience gitu. Nah, yuk kita coba berpikir mana yang observable dan mana yang gak observable. Observable artinya bisa dilihat pakai mata, gitu ya. Observable. Kalau non-observable berarti dia nggak bisa dilihat pakai mata. Dia harus tadi abstrak gitu misalnya. Itu harus kita deketin, harus kita ajak komunikasi baru. Itu muncul gitu, kayak feeling misalnya, kan nggak bisa kita lihat ini sedih deh gitu, feelingnya nggak bisa, yang bisa kita lihat apanya, ekspresinya, ekspresi wajahnya, tapi apa yang dia rasakan we will never know until we ask them. Okay, benar atau benar ya. Okay, nah yang observable ini ada hate ya, gampang ya, oh kamu tingginya. Si siapa namanya? Si Rizky Billar itu tinggi gitu. Jongkok juga tinggi gitu misalnya. Terus siapa lagi ya? Kalau cewek Maudy Ayunda itu tinggi. KKI itu pendek gitu misalnya. Nah, hate itu bisa kita lihat pakai mata. Atau kalau untuk teman-teman difabel netra bisa diraba. Next, levels. Nah, ini be careful. Kadang-kadang ada yang bilang gini. Kesedihan itu bisa kok bisa dilihat gitu. Level of-nya yang bisa dilihat. Jadi tingkat kesedihannya. Oh, kalau dia cuma cemberut gitu, mungkin dia paling kesel gitu. Kalau dia cuma read gitu, centang biru, oh, dia lagi ngambek mungkin. Level paling atas. Wah, ini kok nggak bisa sih? Mau di-block ternyata. Itu berarti level of anger, level of sadness, ya itu beda. Kalau di sosmed ada bilang, ketika cewek itu udah nggak ngingetin kamu, gitu ya, udah diem aja, udah nggak peduli, means dia udah merelakanmu. Nah, itu level of. Si dari keseharian kalian itu udah banyak kok term-term riset yang bisa yang udah kalian alami setiap hari gitu ya. Terus setelah level of, nah level of ini apapun, level of anxiety, level of sober, sadness,
level of motivation, level of engagement. Aduh, ini kayaknya aku udah menurun nih level of engagement sama teman-temanku. Biasanya tiap hari kita makan gitu di Sarimart. Sekarang aku sendirian misalnya gitu. Next, setelah level off, we have test scores, ya, nilai. Nah, nilai itu observable, yang bisa dilihat kan, ya, oh, kamu nilainya berapa di KHS, gitu. Oh, 90, gitu. Berapa IELTS-nya? 8. Wah, IELTS-ku masih 9, misalnya. Kayak gitu, score. Terus, apa lagi yang bisa dilihat? Types of. Di IG lagi trending, ya. Tipe-tipe Cogan gitu, Christo Emmanuel ya. Tipe-tipe strategi cowok dalam deketin cewek, nah, itu observable. Gitu. Wah, dia kok sering jemput ya? Dia kok sering WA nggak penting ya? Nah, gitu. Itu observable. Kemudian ada students. Nah, kalau students feeling itu nggak observable ya. Ini ada ranges of, itu juga range. Jadi rentang apapun, misalnya rentang tidur gitu, rentang belajar. Wah, kalau belajar dari jam 7 sampai jam 10 gitu, wah lama juga ya. Nah, terus nanti misalnya, oh kalau si pantas aja si Fulan itu dapat nilai A, orang dia rentang belajarnya tuh jam 7 pagi sampai 7 pagi lagi. Gak boleh ya, masa gak sholat segala. Oke, itu yang observable. Bisa dilihat dengan mata. Next, yang non-observable. Non-observable itu yang terjadi di hati. Yang terjadi di pikiran. Yang gak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Gak bisa diraba secara langsung. Lebih abstrak. Non-observable or abstrak. Contohnya apa? Belief. Iya, aku Islam kok gitu. Observable di KTP-nya, observable identitasnya Islam gitu, agamanya. Di hatinya sudah tertanam belum nilai-nilai Islamnya? Oh, aku nggak boleh bohong, aku harus setia, aku harus jujur kayak gitu. Itu belief, kita nggak ada yang tahu siapa yang bohong, siapa yang jujur, kita nggak tahu unless we ourselves. Itu abstrak ya. Identity. Tanya tuh asalnya dari mana gitu, dari Jogja gitu. Tapi ngomong Jogjanya dari Jogja gitu. Harusnya gimana kalau orang Jogja? Dari Jogja. See? This is the difference. Identity. Orang Jogja tapi nggak pengen diklaim sebagai orang Jogja. Jadi identity-nya sudah berubah. Perception. Apalagi itu ya, gimana? Gak bisa dilihat itu, harus ditanya. Attitude, sikap, ya, perilaku gitu. Emang ada nih, perilaku bukannya bisa dilihat ya? Not necessarily. Kalau perilaku yang sifatnya sopan santun, dia bisa kita lihat. Tapi kalau attitude terhadap sesuatu yang abstrak, misalnya tentang agama, attitude tentang budaya, ya itu harus ditanya. Mungkin secara, dia penari nih, penari Jawa, gitu ya. Tapi attitude-nya berkebalikan gitu. Nah, itu ada hal-hal yang harus kita tanyakan. Next, emotion. Yang bisa dilihat ekspresinya, dan ekspresi bisa berbohong. Kayak waka, tapi sebenarnya sedih. Hahaha, tapi sebenarnya marah. Nah, gitu. Emotions. Harus ditanya. Kalau enggak, kita enggak tahu. Feelings, practices, experiences, gitu. Meaningnya ya. Meaning dari practices dan experiences-nya itu. Aku sudah pengalaman nyetir mobil loh dari Jakarta Merauke, jauh banget ya. Tapi kalau sekedar pengalamannya dia bilang gitu aja, itu masih observable ya, oh dia nyetir, dia jauh, udah. Tapi yang non-observable apanya? Meaning making-nya.
apa yang dia dapat dari perjalanan Jakarta sampai Merauke? Nggak ada, ya nyetir aja, impossible. Coba ngobrol sama driver taksi atau driver go-kart. They have a lot of stories. Karena they make meaning. So, variable. Nah, variable itu adalah semua yang Miss Intan sebutkan tadi. Itu namanya variable. Jadi, sesuatu yang bisa berubah-ubah atau memiliki lebih dari satu nilai. Ingat nggak tadi? Hey, oh, ada kok yang tingginya 180, ada yang 170, ada yang di bawahnya. Jadi, bervariasi. Bisa berubah? Tinggi badan bisa berubah, Pomis? Bisa. Untuk current condition, kita kan tumbuh tuh. Nah, itu pasti ada perubahan. Tapi, seiring dengan waktu yang lama, kayak tadi, tahun 70-an, cowok Jepang tingginya cuma 160. Tapi di tahun 90-an udah naik jadi 170, kayak gitu. Berubah kan? What about feeling? Wah, feeling apalagi? Sangat bisa berubah, sangat bisa bervariasi, gitu. Dalam satu hari, feeling tuh bisa macem-macem, gitu kan. Kemudian, nah ini contohnya tadi yang udah Miss Intan sebutkan lagi ya. Terus, apa sih yang mempengaruhi variabel itu bisa berubah-ubah? Banyak. Demografi. Demografi itu apa, Miss? Demografi itu tata letak ya. Secara geografi, misalnya, ya wajar lah dia tinggi, dia tinggal di ibu kota, ya. Isinya gampang, cari makan yang high protein, high fat, itu gampang. Sedangkan kalau dia ada di, tinggalnya itu di kawasan rural yang terkecil banget, terluar, serba apa-apa harus jalan kaki, gitu ya. Mungkin dia bisa jadi berat badannya tidak cukup atau gizi buruk, kayak gitu. Terus bisa juga banyak nih, physical, social, religion, income, ya. Oh, kalau anak UII, beli Puma, misalnya sepatu Puma atau sepatu Nike, Air Jordan, bisa lah, ya. Tapi mungkin kalau kita bahas ada sebuah universitas yang posisinya sangat terpencil atau kecil, ya mungkin Air Jordan, lebih ke ngejual Air Jordan mungkin. So, kayak gitu ya, variabel tuh sangat bisa berubah-ubah. Jadi apa Miss variabel? Apa guys variabel? Variabel adalah segala sesuatu yang bisa berubah dan memiliki value yang beragam. Contohnya apa? Hate, feeling, lagi experience, practice, anxiety level, motivation, banyak ya variable. Pokoknya ada dua, observable dan non-observable, gitu. Yang mempengaruhi perubahan atau variasi mereka apa aja? Ada demografi, ada sosial, ada income, ada agama, gitu. Mau nyari data misalnya tentang perempuan yang pakai jilbab di Indonesia sama di Prancis misalnya. Lah, secara penganut, jumlah penganut agamanya juga tidak banyak, tidak sebanyak Indonesia ya, muslimahnya. Kemudian policy-nya di sana misalnya tidak value negaranya gitu, secular, sedangkan negara kita lebih demokratis. Nah, itu many things ya yang mempengaruhi. Jadi diingat-ingat ya, dicatat variable. Nah, ini tadi ya, some variable mungkin nggak clear, nggak concrete, ya. Yang tadi Miss Intan sebut dengan non-observable ya variable. Oke, sekarang kita coba untuk latihan ya. Yo, okay, I'm everywhere. So, yuk kita cek judul pertama. Students' perception in experiencing community of practice during their internship program. Yo, variabelnya yang mana? Is that students' perception, community of practice, atau internship program?
Yang mana? Yay, ini pura kayak kayak Dora ini. Perception ya. Perception ini yang menjadi variabelnya. Terus Miss yang ini apa? Ini sama ini apa? Next meetings ya. Yang penting hari ini paham dulu variabelnya yang mana. Yuk lagi. Yang kedua. Mana variabelnya? Apakah a survey, teacher's anxiety level, atau online teaching, atau COVID-19? Udah banyak banget kata benda ya. Ya, yang mana? Ini ya, level, anxiety level. Jadi kalau ditanya orang gitu, kalian meneliti apa? Nah, itu yang dijawab adalah variabelnya. Oh, persepsi siswa. Oh, level anxiety. Oh, tinggi badan. Nah, kayak gitu. Terus, kalau yang ini apa? Teachers best practice on the use of Kahoot to teach listening. Nah, apa ini variabelnya? Practice. Ya, jadi practice-nya. Kalau ini persepsinya, ini levelnya, ini practice-nya. Oke. Okay. Semoga sudah lebih paham ya dengan contoh. So, yay! Sekarang, your job is now trying to discuss with your group in WhatsApp platform. Satu, I will provide 3 articles in Google Classroom. Silahkan dibaca judulnya aja. Judulnya aja dulu. Ini saya mau baca sampai selesai. Judulnya aja, sayang. 2, discuss the possible variables. Kira-kira dari 3 judul itu variabelnya yang mana? And explain the reason. What are the variables? And explain the reason. The last one, report ya. Nanti kalau udah diskusi, silahkan hasilnya di-report di kolom komen Google Classroom-nya. Okay, so that's all for today. See you next meeting about construct. Bye-bye.